Oke, teman-teman sahabat otomotif. Kali ini Papi mau memperbaiki handle sweet matic Pajero Sport Dakar yang lama. Keluhannya dia tidak mau pindah handle giginya. Di sini ya. Di sininya mau neken nih, tapi tidak mau pindah dia dari parkir. Nah, bagaimanakah cara memperbaikinya dan apa saja sih kerusakannya? Pertama-tama kita buka di bagian handle dulu ya. Jangan dulu ke bagian, nanti jangan panik teman-teman atau sahabat otomotif. Handle giginya nggak mau pindah. Kita jangan panik dulu. Ini ada caranya. Cara pertama kita cek di bagian handle, kemudian kita buka ini. Nah, ini bagaimana cara bukanya? Kita cuman tinggal ditarik ke bawah saja. Nah, setelah itu kita buka baut plusnya menggunakan obeng plus. Biasanya kalau obeng plus banyak ya teman-teman ya, nggak terlalu susah nyarinya. Kita bisa minjem di mana saja apabila kita handlenya tidak mau kebuka, tidak mau tidak mau pindah. Kalau obeng plus sih banyak ya, bisa minjem di tangga atau temennya. Nah, kemudian kita buka bautnya. Ini udah nggak mau pindah lagi teman-teman ya. Nah, ini udah kita buka. Ternyata ini dia kerusakannya teman-teman ya. Nah, ini dia pengungkit atau lever untuk handle ya. Jadi ininya patah, nggak mau, ini dia nggak mau neken bagian seling atau tuas yang ini itu teman-teman. Nah, sebenarnya apabila kita macet di jalan, kita bisa menggunakan manual, menggunakan jempol ya, seperti ini dia teman-teman. Tapi kan cukup sekali kalau mobil matic kita pindahkan ke R bisa. Nah, kemudian N bisa, kemudian ke D. Itu dia teman-teman. Jadi apabila kita macet di jalan, kita bisa menggunakan dengan secara manual. Nah, kemudian bagaimanakah cara memperbaikinya di jalan atau di bengkel-bengkel terdekat ya? Kita bisa gunakan pulpen ya teman-teman ya. Pulpen yang berukuran sama dengan diameter luarnya ini. Kemudian jangan lupa juga diameter dalamnya juga harus sama, ataupun bisa harus masuk di selingnya ini ya. Jadi kalau tidak bisa masuk itu jangan dipaksa karena dia nanti takutnya macet. Nah, kalau bisa, kalau udah temu barangnya, pulpennya, kemudian kita potong seukuran ini, kita lebihin kira-kira 5 mili ya, 5 mili. Kemudian nanti bagian ujung sebelah sini kita beri ganjal atau kita kasih kayu, kemudian dilem alteco supaya dia nanti masuk ke sini, dia nggak terlalu bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang atas ini nahan, kemudian bisa neken selingnya ini. Nah, ini sebagai damper atau di sini ada handle ya. Nah, itu kan bergerak di bagian dalam, bergerak dia nanti nyentuh ini, kemudian dari ini menahan, kemudian mendorong seling ini. Tapi sekarang posisinya nggak bisa karena rusak, karena ini udah pecah ya, udah rusak teman-teman ya. Maaf teman-teman, gangguan sebentar. Nah, ini udah pecah nih, udah nggak bisa lagi dipakai. Walaupun kita bisa diganjal-ganjal, nanti ini hancur lagi. Sebenarnya kalau ini masih keras, kita bisa masih ganjal di sini, kita lem alteco, kemudian ini dipasang lagi, sebenarnya bisa ya. Tapi ini udah rapuh, nggak bisa dipakai lagi, nanti kita ganti pakai yang baru. Oke, nanti bagaimana cara pemasangannya sangat mudah ya teman-teman ya. Kita tunggu barangnya ini, kita ambil dulu di spare part. Oke, lanjut terus. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video Papi Kembar.
Semoga kita semua diberi kesehatan, dikelancarkan rezeki, kemudian didekatkan dengan jodoh. Amin. Oke teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel Papi Kembar. Semoga channel yang Papi geluti ini bermanfaat buat teman-teman. Namanya Slip ya, Slip. Ini dia bentuknya. Ini bolong ya. Bolong barangnya, bolong, kemudian di atasnya agak ini ya. Nah, ini dia. Atasnya seperti ini dia bentuknya. Jadi, nanti kita pasang di sini. Nah, ini ya. Ini sisanya cuma segini sih. Nah, cuman kita pasang. Oke. Kita lanjut pemasangan ya. Ini kita pasang. Nah, kemudian kita masukkan ini terlebih dahulu. Kemudian kita pasang handle-nya. Ini cukup mudah ya, teman-teman ya. Dia agak ini, teman-teman ya. Kalau dipasang dia agak naik sedikit. Nah, sekarang kita pasang bautnya. Oke, teman-teman, seperti itulah cara pemasangannya ya. Ini dipaskan. Kalau tidak seperti tidak mau, kita putar ya. Kita cari celah yang pas. Oh ya, ini. Ya. Nih. Sudah normal ya, teman-teman ya. Sudah bisa berpindah dari parkir ke rear, mundur, R, netral, kemudian D, drive ya. Ini sudah normal. Oke. Seperti itulah caranya. Terima kasih sudah menyimak channel Papi Kembar dan video-videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.